Petugas damkar Pemkot Pasuruan menangkap monyet jenis ekor panjang yang masuk ke dalam rumah Kustirta, warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Banggilan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Petugas harus ekstra hati-hati agar tidak dicakar atau digigit. Sebelumnya, primata tersebut masuk ke dalam rumah dengan merusak pagar kawat lalu masuk ke ruang fitness. Meski tak merusak peralatan olahraga, pemilik rumah melaporkan keberadaan monyet tersebut ke petugas agar dievakuasi. Kalau sering itu berarti kan, monyetnya sama, Pak. Kalau ini mungkin ya beda-beda. Beberapa bulan yang lalu mungkin, hampir setahun yang lalu juga ada, tapi ya jejaknya hilang terus. Ada lagi katanya Pak Lurah tapi bilang sudah beberapa hari ada di belakangnya kelurahan. Bikin resah memang. Diduga kuat, binatang memiliki nama latin Macaca fasciculares kelaparan karena kesulitan mencari makanan di musim kemarau. Tim damkar kemudian membawa monyet ekor panjang tersebut ke kantor BPBD Kota Pasuruan dan rencananya akan diserahkan ke pihak BKSDA. Abdul Majid, JTV.